Ingat tak tadi korang tengok Aziz, Abang Aziz Muhammad Osman dia ajak untuk pergi ke set dia. So set dia kat situ. So aku mungkin tak record, takut dia tak bagi, tapi kita record kat sini. So aku nak beritahu yang ini adalah hari yang terpenting dalam hidup aku. Aku dapat jumpa set syuting dan Abang Aziz sendiri ajak aku datang sini. Terangnya. Hai guys, assalamualaikum. Hai guys, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya dalam Hai guys, jumpa lagi bersama dengan saya. Okay guys, malam ni aku dengan tim, kita orang kat Melaka tau. So kita nak pergi satu kedai, nama kedai dia Roti Bizan Canai Terbang. And the best part, korang pernah tengok cerita satu movie dulu yang dia main Roti Canai? Roti Canai. Kita nak pergi tengok, dia orang buat game malam ni guys. Ramai, satu tim ada. Check the mic and make sure it sound right boys. Guys, jumpa lagi kita dalam channel Eden Comment. Jangan lupa untuk subscribe. Saya tak ada tagline. Jom. Bilik saya. Abazli, sekali ya Abazli, sekali ya. Repeat balik. Saya nak balik bilik saya. Saya nak masuk bilik saya. Abazli, apa-apa dialog daripada filem bang? Macam pernah aku lihat. Macam pernah aku lihat. Tapi di mana ya? Terima kasih om. Salam. Iden Komeng, Iden Komeng. Tuan Iden. Kena. Oh, nak balik awak? Tak ada syuting. Oh, ada syuting. Okey, sorry bang aku bang. Tak ada. Saya buat video. So sekarang ni saya tengah nak try masuk ke arah filem. So saya nak cari mana-mana director yang terkenal untuk saya step belajar. Saya banyak buat video social media. Buat short filem semua. Di Famosa, saya dekat depan Famosa. Hari ni syuting. Hari ni syuting. Boleh datang eh? Datang jelah. Terima kasih bang. Kaki-kaki. InsyaAllah bang, saya sampai bang. Abang Aziz panggil ikut shoot lah. Segan weh. Okay. Ayah kita gaya. Bagus. Aku suka tengok. Apa pun dia ni tu. Aku tersentuh pun. Ucap lah. Apa pula ayah dia? Ya. Anak buah lah. Mana pandai je. Aku pun terima kasih. Buat datang menyokong. Baik bang. Besok skenario apa? Which fan lah. Kan? Terbaik. Ini bagus. Terbaik. Apa panggil dia? Balung eh? Balung. Itulah. Nak try lah. Tadi dia canggih di pengarah. Belajar lah. Dia okey. Kau nak belajar dengan dia? Dia kalau betul-betul nak belajar kan? Dia lagi nak ajar. Tuan saya nak makan je. Habis makan saya nak pergi jumpa dia. Dia sudah datang start. Cantik lah. Dia dekat Formosa tu. Dia sudah datang. Nak pakai? Datang magic tak? Datang magic tak?
Punyo. Eh, tapi dia. Kena, kena orang kena dengar. Tak magic. Okey, pakai. Jadi eh. Jadi. Eh, ada speaker sini eh? Ya, speaker, ada speaker. Tak ada speaker. Tak ada. Ayuh, ayuh. Ada. Ha? Tak ada. Ha? Ha? Okey. Orang makan lubang. Makan lubang. Eh, okey, okey, okey. Okey. Ah, terbaik. Bagus ni. Baik bang. Terima kasih bang. Guys, kita makan dulu lepas ni kita nak bagi set shooting abang Aziz Kusman. Okay, guys. Kita nak pergi ke lokasi seterusnya untuk tengok shooting. Tapi tak tahu ada lagi ke tak. Kita pergi je. Bye. 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 Lagi ya. Okey, kami Senario Union dan juga pengarah tersohor Aziz M. Osman serta semua para pelakon dan juga teknikal mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Mizan Roti Terbang yang menaja makanan kami malam ini. Terbaik Roti Canai Terbaik! Asam pedas terbaik! Mantap! Meanwhile, okey, kami Senario Union dan juga pengarah tersohor Aziz M. Osman serta para pelakon mengucapkan selamat hari raya. Okay guys, sekarang ni kita dekat Formosa. Ingat tak tadi korang tengok Aziz, abang Aziz Mosman dia ajak untuk pergi ke set dia. Set dia kat situ. So aku mungkin tak record, takut dia tak bagi, tapi kita record kat sini. So aku nak beritahu yang ini adalah hari yang terpenting dalam hidup aku. Aku dapat jumpa set shooting dan abang Aziz sendiri ajak aku datang sini. Jom. Saya dah dekat set abang Aziz dan dia orang tengah tukar setting. So saya kat betul kat belakang abang Aziz ni tempat duduk. So dia akan tengok screen kat situ. Okey, ni setting tu kamera-kamera semua. Dan abang Aziz tengah main drone. Doakan guys. So, tadi kat situ tak nampak. Sekarang sudah nampak. So dia orang pindahkan barang kat sini. Tadi scene nyanyi lagu. Sekarang scene boleh lock pula. Dengan kau lah yang maha pemurah lagi maha mengasihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu minkum. Inna wa minkum. Thank you very much that's a wrap for tonight. Serap guys, it's a rap. Ui, macam biasa dengar kan? Okay, jangan tengah rap. Okay, so inilah shooting kita pada malam ini. Ada beberapa perkara yang saya boleh belajar daripada set ini. Tanpa perlu Abang Aziz cakap, saya boleh faham. Macam mana? Okay, tengok shooting. Nice. Comment sikit, Tan. Terbaik. Banyak dapat belajar. Nak dia mengarah tak? Satu hari nanti. Tak ada main game? Tak ada. Lalu bang, apa beza cam A dengan cam B? Cam A dengan cam B, kelebihannya ialah kita pakai dua kamera. Tak, itu jawapan cepat. Oh, sebenarnya kita tak boleh fokus itu untuk establish ke itu untuk yang dekat ke dia? Tak, kita percepatkan kerja kita lagi cepat dua kali ganda lah. Itu sajalah. Dia tengok dalam cerita, kadang-kadang kita tengok apa prioriti kita. Kita nak technical. Kadang-kadang kita bayar pelakon yang mahal. Kadang-kadang kita korbankan technical. Kan? Ataupun vice versa. Kalau technical tu macam ni bang maksudnya? Ha? Kalau technical director tu maksudnya? Technical director maksudnya you know your shot, you break your shot, you know your edit point apa semua gini kan. Kalau pelakon tu ada kekurangan, kelemahan, you macam mana nak lindungkan things kan. Macam saya ada satu seorang pelakon yang orang kata dia very good in character wise, tetapi dia not so much as an actor, tapi dia punya aura tu bagus. So kita coach dia macam puppet macam tu. Maksudnya, okay, say this word. Okay, follow me kan. Kau nak pergi mana? Cakap, kau nak pergi mana? So we just nak the portion yang itu kan. Jadi you know how to edit it kat situ lah, tu technical lah. Abang Aziz Mosman tak sombong guys. Tak sombong. Jadi pengarah tak ada sombong. Bukan, kita bukan Hollywood. Hollywood itu dia ada budget dia pun itu. Dia insist on benda ni, apa yang dia plan itulah dia. We don't have that. Dan saya selalu saya tak nak dikecewakan dengan benda yang saya plan saya tak dapat. So most of the time saya datang dengan initial fundamental punya plan, tetapi saya akan sentiasa menganggap benda tak sempurna. So improvise.
kasih bang, ilmu bang. Terima kasih. Okay. Pergi bang, insyaAllah. Assalamualaikum bang. Kita dah habis. So, kan saya kata video malam ni saya sebenarnya nak tunjuk kat korang untuk senario lepak. Tapi lebih daripada apa yang saya expect, which is kita dapat jumpa dengan Abang Aziz dan kita dapat turun syuting. Kita belajar sikit, sedikit ilmu. One day saya nak pastikan filem saya lagi kempak dari Abang Aziz. Itulah function bila kita berguru, kita boleh mengalahkan guru. Cik, bukan mengalahkan guru, maksudnya kita boleh buat lebih baik. So guru akan, orang kata apa, dia bangga lah. Ha, tapi saya belum jadi nak murid lagi. Saya kena banyak kali datang baru jadi nak murid. Kali ni saya lebih kepada penyemak. Jumlah balik. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.